Alhamdulillah, kembali lagi bersama Bismillah Aduha. Untuk urusan periklanan dan penajaan program Bismillah Aduha, boleh hubungi Akib Media dan Marketing pada nombor yang tertera sekarang ni. Dan sekarang kita akan berkongsi rezeki dengan Nikah Hijab. Nikah Hijab Wash ni, kita dah bersama dengan kita Farila Wati Mat Kasim dan Fazliatul Akmal Zainuddin. Mereka ni adalah pengasas Nikah Hijab. Apa khabar pagi-pagi? Alhamdulillah, baik. Manis-manis semua. Terima kasih, Anak pun manis. Okeylah, kita terus kepada soalan. Kita nak tanya macam mana boleh tercetusnya idea untuk membuat pencuci tudung. Siapa yang nak bercerita? Fajar. Saya dulu. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Yana dan juga penonton-penonton. Okey, sebenarnya tercetusnya produk Nikah Hijab Wash ni adalah daripada masalah sendiri. Betul. Okey, selalunya kan ada, kalau kita pakai shawl ni, dia ada satu kesan perlu dengan makeup yang takkan hilang kalau pakai pencuci biasa. Sama-sama, saya pun ada juga. Okey. So, jadi kalau sebelum ni, saya akan pakai shower gel. Dia akan sental kat kawasan kotoran tu. Dengan Nikah Hijab Wash ni, kami hanya rendam, bilas dan sidai je. Tiga langkah mudah. Tak payah menyental. Walaupun tudung tu berwarna. Boleh. Dia tak menuntukkan. Okey. Sebenarnya dekat bila wanita bertudung ni, dia ada dua masalah. Okey. First yang tadi, yang ada makeup tu. Ada pelur semua. Okey. Satu lagi, dia bila tudung tu berbatu dan ada oning. Bila kan ada bulu kan, bulu-bulu ni kan. So nak cuci kan susah, tak boleh pakai washing machine. Hantar dry cleaning. Yes, okey, sekarang ni tak payah dah. Hanya rendam, lepas tu bilas dan sidai. Betul. Jadi sebab inilah sebabnya kenapa kita keluarkan produk Nikah Hijab Wash ni. Tapi saya rasa ada satu lagi masalah. Apa? Makan kari terpecik. Ya, kejap lagi tu kita cerita. Saya tahu masa sebentar lagi. Okey, so lepas ni kalau, sebab itulah kami keluarkan Nikah Hijab Wash ni sebenarnya. Untuk membantu wanita-wanita di sana untuk menyelesaikan masalah untuk mencuci tudung-tudung kesayangan. Kita nak tahu lagi kelebihan produk ni, hijab wash ni, selain boleh membersihkan kotoran, mungkin boleh jadi wangi ke kan? Sebenarnya saya nak ulas lebih mengenai kesan kotoran tadi. Kan yang cakap kesan kari tu kan, selain kesan foundation, makeup semua tu, Nikah Hijab Wash ni juga boleh menghilangkan kesan kari kan. Kadang-kadang kita makan tumpah kan, makan mie terpecik, anak kita pun makan muntah kan, mengalami masalah yang sama dengan anak kecil kan. Lepas tu kadang-kadang kesan Milo, lipstick kan, kesan yang susah nak hilang kan. Betul. Dengan hijab wash ni sangat mudah. Even kesan pen. Kadang-kadang lawat pen ni boleh guna kita punya hijab wash ni. Hanya rendam, bilas dan sidai. Selain itu, rendam tu dalam berapa lama? Rendam depend juga. Kalau kotoran tu baru, rendam 10 minit macam tu. Kalau kesan barulah. Kalau macam kesan dah lama tu, boleh rendam semalaman, senang. Yana just rendam. Lepas tu biarkan rendam. Lepas tu kocok-kocok sikit. Lepas tu next morning tu, kalau nak senang lah, next morning bilas sidai je. Dah tak payahlah nak sental-sental. Sangat mudah. Selain tu, kita ada kita letak pati bertaraf world class perfume. So bila Yana pakai tudung tu, akan wangi sepanjang hari. So tak payah pakai perfume. Wangi lah. Betul. Sebenarnya kalau kita tak cuci pun, kita boleh jadi ni pun boleh. Ya, boleh juga. Dewan yang itu kejap lagi satu cerita. So kita nak tahu lah, ada lagi nak tambah ke atau kita nak teruskan kepada kita nak tanya produk-produk lain. Selain itu, dia ada Nikah Hijab Wash ni ada ejen pelembut. Kita dah tak perlu menggunakan pelembut lah. Selalu kan kita akan guna pencuci, lepas tu kita akan guna pelembut. Dengan hijab wash ni, kita tak perlukan pelembut. Selain itu, sebenarnya ejen pelembut ni, dia memudahkan kita untuk iron tudung. So sebenarnya dia menjimatkan masa dan menjimatkan wang juga sebab dah tak perlu beli pelembut. So kita ada tiga dalam satu lah. Kita ada pencuci, pewangi dan juga pelembut. Itu kelebihan kita lah. Faham? Okey, sekarang kita nak tahu macam mana nak dapatkan produk Nikah ni. Betul ke sebutan dia Nikah? Nikah. Okey, macam mana kita nak dapat produk ni? Produk. Okey, sebenarnya produk ni berharga, kalau kita tengok ni, produk ni berharga RM38 ya.
Dan juga yang kecil ni, Instant Magic Spray ni berharga RM18 untuk 30 ml. Okay, so sekarang ni kami tengah mengadakan promosi jualan akhir tahun ya. So, jadi sesiapa yang ingin dapatkan boleh mencuba produk kami, boleh hubungi nombor yang tertera di bawah. Okay, dan juga kami sebenarnya sedang mencari ejen di seluruh Malaysia, Brunei dan juga Singapura. Jadi sesiapa yang rasa nak menjana pendapatan bersama kami, boleh juga menggunakan hubungi kami, nombor yang tertera di bawah. Dan untuk pengetahuan ya, produk kami tak sampai setahun lagi. Tetapi kami ini dengan ejen. Dengan ejen. Oh, ejen yang ada sekarang. Ya. Sampai setahun lagi dah ramai macam ni. Ya, itu training lah dengan mereka. Okay. Sekarang macam, ni yang di depan saya ni apa benda? Kopi ni. Okay. Walaupun tak sampai setahun, kami telah berjaya meraih satu pengiktirafan lah sebagai juara usahawan komuniti terbaik 2017. Tahun ni lah. Okay, terima kasih. Okay. Okay. Apa lagi kita nak cerita? PC Resources ni kira company lah kan? Ini company. So, dia menganugerahkan apa ni tadi? Anugerah usahawan terbaik 2017. Ya, betul. Daripada usahawan lah. Ya, okay. Macam sekarang ni kan, boleh tak kita tunjuk demo sikit tentang macam mana Nikah? Sebab ini produk kedua kami. Okay. Yang ini apa? Mist ya? Spray. Mist spray. Okay. Boleh cuba. Selain hijab wash ni, kita sebenarnya ada lagi satu produk iaitu Nikah Instant Magic Spray lah. Okay. Apa beza dengan macam hijab wash ni? Ini nak kena bercuci. Yang ini dah siap. Letak dalam beg saja. Letak dalam beg saja. Sangat mudah. Okay. Macam ni kan contoh. Ini kesan. Saya tunjuk ni kesan kicap lah. Ni kesan kicap dah semalaman. Ni kesan kicap. Kesan kari semua. Kari apa semua. Macam mana terus tunjukkan. Ni hijab spray ni. Dia spray. Kalau kotoran itu besar, ni lah. Just macam tu sajalah. Lepas tu sangat sesuai sebenarnya. Yana sesuai. Tunjukkan sikit macam, kepada kamera. Kita kan macam ada anak kecil ni semua kan. Kadang-kadang muntah anak lah, apalah kan. So lap. Okay. Saya nampak dia hilang dah tu. Lap dia sikit. Dia memang tu hilang. Lap pakai wet tissue. Okay. So kena lap pakai wet tissue. Okay. Terima kasih. Kita nak kongsi banyak lagi. Tapi masa mencuba rei. Tak apa. Nanti next time nanti kita datang lagi Bismillah dulu. Kongsi rezeki bersama penonton. Boleh tunjukkan juga hasilnya dalam masa yang sama. Baiklah. Bismillah dulu sebenarnya akan melihat seketika selepas ni. Kita akan berkongsi rezeki bersama dengan Drome Cafe. Jangan ke mana-mana. Dan ucapkan terima kasih juga kepada kalian. Okay. Yang cantik-cantik pagi datang. Dah bersih dah saya nampak. Okay, nampak. Teruskan menonton Bismillah Duha selepas ini. Okay.